Ketika dalam meditasi, muncul hambatan fisik seperti sakit, baal, semutan, atau mungkin rasa panas dan dingin badan. Itu menandakan fisik kita kurang sehat. Cara mengatasinya, kita harus menggunakan wedana nupasana, objek irama rasa. Jadi, contohnya, ketika kita dalam meditasi, ya, fisik kita muncul banyak tempat yang sakit. Kita tidak bisa menyadari semuanya. Kita pilih salah satu yang paling sakit. Apabila sakit itu di bagian-bagian yang lain juga hampir sama mirip-mirip, mana pada saat itu Anda memilih satu titik aja. Ketika Anda sudah terpilih di satu titik itu, kamu amati satu titik itu dari muncul, berlangsung, dan lenyapnya irama sakitnya yang kita amati. Walaupun Anda harus amati agak lama. Ketika misalnya sakit itu sudah lenyap, muncul sakit lagi tempat yang sama. Dengan cara yang sama kamu mengamati tempat yang itu. Jangan pindah-pindah tempat lain. Walaupun tempat lain lebih dominan. Tapi kita tetap kembali kepada yang awal itu. Sampai memastikan itu lenyap. Tapi kalau misalnya ketika kalinya dia muncul sakit lagi tidak itu pun, kita ada satu keinginan untuk merobah kaki itu. Berarti di sini ada dua kasus. Satu itu adalah kegelisahan di dalam batin kita. Di satu sisi fisik kita sakit, pada saat itulah kita bisa melepas pengamatan sakit itu, kita atasi mental itu sendiri. Tapi ketika Anda meditasi sakit itu sudah lenyap, Anda mau memastikan sakit yang baru, Anda boleh pakai penyadaran tubuh atau tahapan-tahapan tersebut, lalu muncul sakit yang baru, baru kamu fokus ke tempat yang itu. Mengenai baal, baal artinya urat kita banyak yang mampet, berarti mati rasa. Ketika mati rasa itu, cara menanganinya, Anda pakai tahapan bagian kaki, misalnya bagian kaki kanan. Kamu pakai titipan kanan, kaki kanan maju dan mundur berulang-ulang sampai kaki ini, baal ini lenyap. Tapi ketika baal ini sudah muncul, tidak lama muncul sakit, ada tusuk-tusuk itu. Pada saat itulah kamu baal ini kamu mengamati di daerah tusuk-tusuk itu mengikuti irama sampai dia rasa sakit itu lenyap. Demikian seterusnya, kalau muncul semutan, namanya semutan, dia pasti mempunyai titik semutan, naik turunnya. Semutan naik turun, kamu ikutin irama semutan di satu titik itu. Jadi muncul dan berlangsung dan lenyapnya dari titik sakit itu, semutan itu tersebut.